Dan ini setelah aku menunggu cuma 1 jam lo guys, dan followers 300 sudah masuk secara keseluruhan, yang awalnya cuma 4.700 dan sekarang menjadi 5.012. Halo guys, welcome back channel Twin Tutorial. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bahas cara menambahkan follower secara gratis dan berbayar ya guys. Nah, tapi walaupun berbayar ini sangat murah dan sangat terjangkau. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini, kita beralih ke Google Chrome. Nah, kemudian kita ketikkan di pencarian Insta followers ya guys. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik yang paling atas. Nah, ini adalah tampilan awal Insta followers ya guys. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita isi nama belakang dari akun TikTok kita. Nah, di sini kita kembali ke akun profil. Nah, kemudian kita salin aja nama pengguna tepatnya di bawah foto profil ya guys. Kemudian kalau sudah kita kembali ke Chrome, nah kemudian kita tempel aja linknya udah kita salin tadi ya guys. Nah, kalau udah kita klik dapatkan pengikut gratis. Nah, ini aku udah menunggu beberapa detik aja. Nah, ini pesanan udah berhasil ya guys, jadi tinggal tunggu aja followersnya gratis masuk ke akun TikTok kita. Nah, kemudian kita beralih ke cara yang kedua. Nah, ini tuh berbayar ya guys, tapi kalian jangan khawatir, tapi ini walaupun berbayar sangat murah dan sangat terjangkau ya guys. Nah, ini adalah geosmm.com. nah, ini adalah SMM panel terbaik dan tercepat se-Indonesia. Nah, kalau kalian mau lebih banyak lagi follower sampai puluhan ribu, ratusan ribu, kalian bisa tuh menargetkannya di websitenya ini ya guys. Nah, buat kalian yang baru pertama kali masuk ke situs websitenya ini, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya guys, agar nanti kalian bisa menggunakan layanan-layanan yang disediakan di geosmm.com. Nah, ataupun nanti aku akan naruh link deskripsinya di video aku, jadi kalian tinggal mengkliknya aja ya guys. Ya, langsung aja kita klik mulai. Nah, kemudian di sini kalian disuruh untuk melengkapi data, yaitu nama lengkap, email yang aktif, bebas, yang penting emailnya udah pernah kalian daftarin ya guys. Kemudian nomor WhatsApp, username, dan password. Nah, jadi seperti ini ya guys pengisiannya. Kemudian kalau udah centang yang saya bukan robot, kemudian klik daftar. Nah, di sini aku udah berhasil masuk ya guys. Nah, ini saldo aku masih 0 karena aku juga baru saja masuk ke situs websitenya ini. Nantinya aku akan memberitahukan caranya, gimana sih cara melakukan deposit ataupun melakukan pemesanan. Oke, langsung aja kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik penyetoran, kemudian setoran baru. Nah, di sini ada banyak banget pilihan metode setoran ya guys. Ada transfer bank dan lewat pulsa. Nah, kita klik aja untuk transfer bank. Oke, lanjut kita isi tipe saldo. Di sini kita pilih saldo sosmed, kemudian jenis pembayarannya pilih transfer bank, jenis permintaan otomatis, kemudian metode pembayaran. Di sini ada beberapa jenis ya guys. Ada melalui BCA, BRI, Mandiri, dan bonusnya 5%, kemudian OVO, Dana, GoPay, dan Shopee. Nah, di sini aku kan tadi pilih transfer bank, jadi aku pilih yang Mandiri ya guys. Kemudian di sini aku akan isi jumlah deposit. Aku akan isi 20.000. Nah, jadi saldo yang kita terima menjadi 21.500. Jadi kita tuh dapat keuntungan dari hasil menambahkan deposit ya guys. Nah, kemudian di sini ada informasi cara melakukan deposit. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa membaca sendiri ya guys informasinya. Oke, kalau sudah kita klik aja deposit. Nah, di sini aku udah berhasil deposit. Jadi kalian tinggal transfer aja ke nomor rekening yang sudah disediakan ya guys. Dan jangan lupa untuk memasukkan nomor 3 digit angka biar mudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, kemudian ini saldo aku udah masuk ya guys, sesuai dengan deposit yang saya ajukan tadi. Nah, kemudian kita ke cara yang selanjutnya, yaitu cara pemesanan. Langsung aja klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik sosmed, kemudian pesanan baru. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini kita pilih kategori. Nah, kategorinya ada banyak banget sosial media ya guys.
ada Facebook, Instagram, kemudian YouTube, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Jadi kalian tinggal memilihnya aja ya guys. Dan berhubung aku akan menambahkan followers TikTok, jadi aku akan pilih yang pengikut TikTok. Nah kemudian pilih layanan ya guys. Di sini juga ada banyak banget layanan. Nah ada yang refill dan ada yang no refill ya guys. Jadi kalian tinggal memilih aja. Nah di sini aku pilih yang ID 651 ya guys. Ini layanan yang recommended banget. Pilih yang ini. Nah untuk data ini adalah kita salin nama pengguna akun TikTok kita ya guys. Nah kita kembali ke profil aku. Nah di sini salin aja langsung nama pengguna tepatnya di bawah foto profil. Nah di sini pengikut aku yang belum aku tambahkan followernya 4700 ya guys. Nah kalau udah kita salin, kita kembali ke webnya, kemudian tinggal tempel aja nama pengguna yang kita salin tadi ya guys. Nah kemudian kita isi jumlah order atau pesan. Di sini aku akan pesan 300 followers ya guys. Nah dengan jumlah harga 20.000 sekian. Nah di sini juga ada cara membuat pesanan. Kalau kalian masih bingung atau belum paham, kalian bisa membaca sendiri ya guys untuk informasinya. Oke, pastikan sudah benar semua. Kalau sudah benar, kita klik pesan dan klik OK. Dan di sini pesanan aku udah berhasil dibuat ya guys. Jadi tinggal tunggu aja sampai benar-benar followersnya itu masuk ya guys. Dan ini setelah aku menunggu cuma 1 jam loh guys, dan followers 300 sudah masuk secara keseluruhan, yang awalnya cuma 4700 dan sekarang menjadi 5012. Dan kita kembali ke websitenya ciosm.com ya guys. Dan ini saldo aku udah berkurang karena aku tadi udah pakai buat order ya guys. Nah buat kalian yang punya kendala mengenai deposit ataupun pesanan, kalian bisa langsung aja menghubungi WhatsApp admin ya guys, ataupun klik di sini, ataupun nanti aku akan menaruh kontak WhatsApp admin di deskripsi video aku. Jadi kalian tinggal menghubungi aja ya. Di websitenya ciosmm.com ini, selain bisa menaikkan sosial media sendiri, juga bisa untuk usaha sampingan loh, seperti bisa dijual lagi. Dan cara menjualnya, misal kalian tuh tawarin ke teman ataupun kalian promosiin di akun sosial media kalian. Nah kalau ntar ada yang beli mau lihat kalian, bisa ditargetin lewat websitenya ini ya guys. Nah lebih jelasnya lagi buat kalian semua yang menyukai video ini, jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.